Hai, assalamualaikum guys. Selamat bertemu kembali di channel Adi Motorana Vlog. Okey. Hari ni aku nak kongsi dengan korang satu motor yang sangat rare. Korang memang susah nak jumpa, iaitu Kajiva Stella 125R. Kalau kau nak tahu cerita penuh tentang Kajiva Stella 125R ni, kau kena tonton video ni sampai habis. Dan sebelum tu, kita tengok intro ni dulu. Okay guys, aku nak mula bercerita dengan korang ni. Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng supaya kau boleh dapat notification untuk video aku yang selanjutnya. Hari ni guys, aku nak cerita dengan korang pasal satu motor yang memang sangat rare, susah nak jumpa lah kat Malaysia, iaitu Kajiva Stella 125R. Kajiva Stella 125R ni ialah motor daripada Itali. Motor dari Itali. Dia hanya dipasarkan di Malaysia, Thailand dan Indonesia. Tapi motor ni paling glamour dekat Thailand lah. Yang paling glamournya dekat Thailand, paling banyak banyak dijual dekat Thailand. Itu kira untuk negara-negara Asia lah yang paling banyak dijual motor Kajiva Stella 125R. Motor ni dilengkapi dengan liquid coolant. CC-nya 123.54. Ikutkan 125 lah. Tapi dalam grand, korang akan nampak 125.54. Biasa memang motor macam tu lah, dia akan kurang sedikit daripada CC yang dia bagi tahu. Kan? Kajiva Stella ni, dia adalah motor 2-stroke daripada Itali. Korang nak tahu lebih lanjut? Teruskan menonton. Okay? Jadinya, Kajiva Stella ni tak banyak dijual. Sebab apa? Sebab time tu harga dia mungkin tinggi sikit. Sebab apa? Dia motor daripada Itali. Motor ni start dipasarkan daripada tahun 90-an hingga tahun 2000. Dia dengan transmisi 6 speed, horsepower boleh mencecah 23 HP. Kau boleh kira sendirilah berapa top speed boleh dapat dengan 23 HP ni. Dia punya 23 HP ni disebabkan bodi dia kecil, dia boleh bersaing dengan Kawasaki Kip ataupun Kawasaki KR dan KRR. Sebab apa? Dia bodi kecil, horsepower dia 23 HP tu, memang dia laju lah. Untuk top speed dia memang boleh dapat 1.4 macam tu lah, ikut kita punya saiz badan lah, memang boleh dapat 1.4. Dia punya meter 1.8, tapi 1.4 tu untuk kelajuan yang kita guna GPS. Kalau ikut meter dia boleh habis. 1.8 tu habis. Kalau ikut GPS kita boleh dapat 1.4 untuk Kajiva Stella 125 ni. Motor Kajiva Stella 125 ni juga dilengkapi dengan sistem penyerap hentakan tunggal di belakang, iaitu monoshock. Dan dia ada double disc. Maksudnya double disc ni, dia ada disc depan dan belakang. Dia ada disc depan di belakang, brake disc dia. Jadi memang kira lengkap lah. Dia punya luaran dia dah lengkap dah. Lagi satu, dia punya rupa reka bentuk dia tu nampak racing. Lebih kurang macam Suzuki Belang. Kira bentuk-bentuk yang kau boleh nampak, memang dia lebih kurang Suzuki Belang lah dekat Malaysia. Memang kurang jual motor yang pattern-pattern macam ni. Kira yang paling senang kau tengok memang Suzuki Belang lah. Cuma Suzuki Belang ni dia 4-stroke, yang ni dia 2-stroke. Dia punya dapat horsepower dia dapat 23 HP. Kajiva Stella ni kurang dapat terjual di Malaysia kerana masa pengeluaran dia tu, rakyat-rakyat Malaysia ni time tu memang dibuai mimpi bersama jenama-jenama Jepun seperti Yamaha, Kawasaki dan Honda. Sedangkan Kajiva Stella ni enjin buatan Itali, memang betul-betul buatan Itali. Dia punya horsepower pun tinggi walaupun motor dia kecil, CC dia kecil. Kan? Kalau kau nak tengok, motor Itali memang CC dia kecil, power dia besar. Macam Aprilia RS125.
Kalau korang nak tahu Aprilia RS125, korang tunggu video aku yang seterusnya. Aku akan cerita tentang Aprilia RS125. Itu antara motor rare jugalah dekat Malaysia. Dan motor jenama Kajiva ni dibawa masuk ke Malaysia melalui company yang bernama Momos. Dia masuk ikut company nama Momos. Momos ni dia samalah macam Enforce, macam Naza dan macam Modenas. Macam Modenas sekarang ni dia banyak bawa motor dari Indonesia, yang tu Bajaj Pulsar kan, tapi dicop sebagai Modenas. Macam ini dia Momos yang bawa masuk. Dan lagi satu yang specialnya motor ni, dia adalah kapcai pertama yang guna power valve. Dia ada CTS, Kajiva Torch System. CTS, maknanya dia ada power valve. Power valve dia ni berfungsi sama macam YPBS. Kalau korang nak tahu pasal YPBS, korang boleh tengok video yang dekat link di atas ni. Dekat situ aku ada terangkan tentang YPBS lah. CTS ni, power valve untuk Kajiva Stella ni berfungsi sama macam YPVS, kerana dia menggunakan servo. Bila korang buka kunci, servo tu akan buka tutup, dan bila korang start enjin, dia akan tutup. Samalah macam YPVS, bila di RPM yang tertentu, dia akan terbuka. Dia dekat lubang exhaust juga. Sama je fungsi dia, cuma disebabkan Kajiva punya sistem, dia berbual nama Kajiva Torch System. Okey, kira kalau keseluruhan berat kering untuk Kajiva Stella 125 ni adalah 110 kg. Maknanya body dia ringan lah, 110 kg ni tak adalah terlalu berat. Aku rasa Waisuku lagi berat daripada dia. Motor Kajiva Stella ni, kalau kau nak cari spare part dia, memang banyak daripada Thailand lah. Dekat Thailand memang banyak spare part dia. Sebab apa? Dekat sana motor ni memang popular. Dekat Indonesia pun sama naik lah dengan Thailand. Cuma dekat Malaysia ni kurang, sebab itulah macam aku cakap tadi, orang Malaysia ni masa zaman tu memang dibuai mimpi oleh jenama-jenama Jepun. Sedangkan jenama Itali ni lebih baik, lagi berkualiti, lagi power. Tapi nak buat macam mana, time tu Jepun punya jenama memang menguasai Malaysia. Jadi itu saja cerita ringkas aku tentang Kajiva Stella 125 ni. Aku akan sertakan video-video berkenaan Kajiva Stella ni. Korang boleh tengok lah sendiri dia punya power macam mana kan. Aku akan tunjuk korang top speed dia guna GPS meter. 5 6. Di video yang akan datang, aku akan cerita tentang abang pada Kajiva Stella ni, iaitu Kajiva Mito 125 7 Speed. Korang rasa sekarang kau boleh jumpa ke motor yang ada 7 Speed? Kalau korang nak tahu pasal Kajiva Mito 125 7 Speed ni, korang tunggu video aku yang seterusnya. Aku akan cerita pasal Kajiva Mito 125 7 Speed. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa yang paling penting, subscribe guys, dan nyalakan butang loceng tu. Sebab apa? Lepas ni aku akan banyak lagi video untuk dikongsikan tentang dunia pemotoran Malaysia. Jadi kita jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, kerana subscribe itu percuma. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
Terima kasih. Tabik sering aku bagi pada barisan hadapan, berperang dengan virus nyawa menjadi cegaran. Konsa sekarang aku salut dan semua yang bagi hadapan. Tidak kisah apa bangsa, semoga diberkahi Tuhan. Corona kau berbahaya, silap sikit hilang nyawa. Hadir macam halimun dan tiada siapa yang perasan. Corona kau tak berdaya, hadir macam Hayabusa. Cuma ada dua pilihan, sembuh atau kekuburan. Corona kau telah datang, ada insan sudah insaf. Dulu malas sembahyang, kini laju dalam saf. Dulu selalu dengar tembakan PUBG dari jiran, sekarang selalu dengar alunan suara jiran baca Quran. Salam dari kami tujuh hasil kina palu. Depo bawa tanah, gerakan bawa payu. Tolong hadam, tolong simpan apa yang kami cuba sampaikan. Dalam bahasa dan pesan, jadi simpan jadikan pedoman.